Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan Sriwijaya FC versus Ran Cilegon serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup X 8 besar pekan ketiga Liga 2 Indonesia antara Sriwijaya FC versus Ran Cilegon. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk jadwal besok, 23 Desember, PSMS Medan versus Dewa United pukul 9 malam dan PSIM Jogja versus Sulut United pukul 9 malam. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Beto Gonçalves dari Persis Solo 10 gol. Sedangkan untuk top assist Rahmat dan Zulham Zamrun sama-sama koleksi 4 asis. Untuk passing terbanyak diciptakan oleh Firmansyah 495. Untuk tackle terbanyak diciptakan oleh Reski dan Manda Cingi 17. Untuk penyelamatan terbanyak diciptakan oleh Tubagus dari Perserang Serang 44.